Bur. Yang hijau. Bur. Yang hijau. Bur. Yang hijau. Tis, kata Atang kalau mau ke sana, boleh katanya ditunggu. Tapi Pak, rumah Kang Atang teh jauh. Nih kopinya. Gak pada makan. Ngopi dulu atuh. Iya deh. Tis, kamu ingat sama Atang nggak? Kang Atang, inget atuh Pak, kan dia tinggalnya di Jakarta juga. Kamu pernah main ke rumahnya nggak? Gimana kabarnya sekarang ya Tis? Tis nggak tahu Pak, Bapak telepon aja atuh. Oh iya. Pulsanya habis HP bapaknya. Pinjam sebentar. Atang. Halo. Ini Atang. Apa kabar, Tang? Syukur-syukur kalau sehat mah. Alhamdulillah, emang juga sehat walafiat. Kumaha kabarnya keluarga? Oh iya tuh. Iya, emang nih lagi di Jakarta di rumahnya Entis. Iya. Assalamualaikum. Apa katanya Pak? Sekarang Atang anaknya sudah bisa jalan. Kita kesana yuk main. Kapan? Ya sekarang atuh Tis, kapan lagi mumpung Bapak masih di sini. Emangnya Kang Atang ada di rumah? Aduh, tuh. Lupa Bapak teh nggak nanyain. Pinjam lagi atuh HP-nya sebentar. Bur. Yang hijau. Yang hijau. Bur. Yang hijau. Tis, kata Atang kalau mau ke sana, boleh katanya ditunggu. Tapi Pak, rumah Kang Atang teh jauh. Nanti kalau kita ke sana, Entis gak ngojek atuh. Atuh sebentar Tis, nanti juga siang ke sini lagi. Kapan lagi Bapak bisa ke sana? Mumpung Bapak masih di Jakarta. Ya udah tuh. Habisin dulu kopinya. Iya tuh. Bur. Yang hijau. Bur. Yang hijau. Bur. Bang Jet, mau dong. Mau apa? Buburnya dong. Ngomong dongnya biasa aja dong. Oke, tunggu. Sekarang Bu Nur jualan rendang. Indah, tapi kemarin.
Lo lapar apa doyan? Lapar. Bapak, teman bapak ada yang pesan rendang lagi enggak? Belum, Bu. Kopinya, Beh. Sur, lu udah baik kan, Mama? Belum, Beh. Kemarin gua udah minta maaf sama emak. Sekarang ada baiknya dah. Lu minta maaf langsung sama si Tati sama mamanya. Enggak, Be. Eh, kopi gua mau dibawa kemana? Oh iya, lupa. Piye toh? Sarapan dulu, Bang. Kagak dah. Ntar keburu mak dateng. Emang mak mau kesini? Ya kali aja. Abang kagak mau pas mak dateng. Dia ngeliat abang belum jalan. Oh, seperti itu. Jam segini belum jalan juga. Nyojak baru mau jalan, mak. Ya udah jalan sono, Gidah. Tat, ada pesenan kue. Siapin bahan-bahannya ya. Iya, mak. Dan lu, Mak. Assalamualaikum. Salam. Teh Ani. Teh Ani. Ih, Amin. Baru aja aku mau telepon kamu. Lagi banyak pesenan, bantuin bungkusin ya. Siap. Mbak Tati ada di rumah, Mas? Ada di rumah. Mbak Surti buruan aja ke rumah. Lagi banyak pesanan kue, noh. Alhamdulillah. Ayo, Mas. Iya. Assalamualaikum, Mbak Tati. Mbak Surti. Tadi saya ketemu Mas Ojak di jalan. Katanya... Mbak Tati lagi banyak pesenan kue ya? Iya. Boleh Mbak, Surti bantuin bikin kue lagi? Oh, boleh, boleh. Matur nuwun Mbak. Yuk. Mak. Ngapain? Orang cuma dikit doang. Kagak perlu bantuan orang lain. Ya, Mak. Tati udah bilang boleh. Ya udah, gak apa-apa Mbak Tati, lain kali aja. Surti permisi ya Mbak. Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bis, ternyata jauh pisannya. Rawamangun mah emang jauh Pak, dari Tanah Abang mah. Aduh Bis. Sebentar berhenti dulu atuh. Kenapa, Pak? Aduh, Tis. Nggak kuat pantat panas. Assalamualaikum, Bu Nur. Waalaikumsalam. Ada apa? Surti mau minta maaf, Bu Nur. Kemarin gak jadi bantuin Bu Nur bikin rendang. Tapi Surti juga gak jadi bantuin Mbak Tati bikin kue. Iya, dimaafin.